Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan tutorial cara mengatasi baterai boros di Redmi Note 8, guys. Oke. Di sini kebanyakan yang merasakan kalau HP ini baterainya sangat boros. Jadi di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian coba untuk meminimalisir keborosan baterai Anda. Oke. Di sini handphone saya lumayan irit, guys, untuk pemakaian sehari-hari. Oke, jadi di sini pertama-tama kalian pilih ke pengaturan, kemudian di sini kalian ketikkan akses aplikasi khusus. Nah, di sini kalian pilih pengoptimalan baterai. Nah, di sini banyak banget aplikasi yang tidak dioptimalkan. Ini yang membuat baterai kita terasa lebih boros, apalagi ketika kalian habis update software, guys, atau update firmware atau update MIUI-nya. Ini otomatis aplikasinya kereset ke settingan default. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Oke, di sini kalian seperti halnya kalian melihat beberapa aplikasi yang menurut kalian tidak begitu digunakan atau tidak perlu, bisa kalian lakukan cara ini, guys. Sebenarnya ini kalian pilih optimalkan akun Mi, bisa kalian coba analistik, mungkin ada beberapa aplikasi yang emang tidak bisa kita optimalkan, guys. Jadi di sini aplikasi yang menurut kalian penting jangan kalian optimalkan, karena akan mengganggu bekerja di latar belakangnya, dia akan terhenti, guys. Kalian pilih aja aplikasi yang menurut kalian tidak begitu penting. Nah, jadi ini ada beberapa aplikasi yang memang tidak bisa dioptimalkan, dan juga aplikasi ini sangat penting bagi saya. Nah, di sini kalian akan bisa merasakan perubahan pada baterai Anda, akan sedikit lebih irit dibandingkan yang tadi, guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.